Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, halo semuanya. Balik lagi di YouTube channel Rahmawani TH. Jadi, oh ya, Rama sebelumnya mau minta maaf dulu kalau seandainya ada berisik-berisik karena Rama lagi nyuci baju dan ngisi air gitu. Mohon maaf ya. Nah, jadi ceritanya kemarin itu Mama itu mau beli juicer. Ngomongin Mama terus ya, karena memang yang suka belanja itu Mama. Mama itu pengen beli juicer, terus aku disuruh cek harga gitu kan. Terus aku cek harga lah ke toko elektronik. Pas cek harga ke toko elektronik, aku menemukan taram. Nah ini, jadi pas ngeliat, wah ini bagus, aku pengen ini, pokoknya aku pengen ini. Aku kan bulan depan itu insya Allah bakal ada duit yang mau dapat gitu lah ya. Jadi aku mau beli ini, rencananya begitu. Malah opa yang beliin. Iya, nah terus ternyata kan aku udah cek harga tuh, nah pas habis aku cengar, aku cuma ngasih tahu doang. Nah besoknya Mama kesana, aku ceritakan sama Mama juga kan, Mama malah beli yang aku pengenin. Jadi malah Mama duluan yang belanja. Aku kan pengennya bulan depan, karena duitnya sekarang belum ada lah untuk beli ini. Malah Mama duluan yang beli gitu loh. Ya udah gak apa-apa, tapi sekalian kita mau unboxing aja ya. Nah, kenapa aku pengen ini? Sebenarnya aku nggak ada, maksudnya itu nggak ada tahu dari mana gitu, enggak. Atau direkomendasikan oleh siapa juga enggak. Jadi aku pertama kali ngeliat box ini terpajang di toko elektronik itu, aku lihat itu adalah ini, ada tulisannya penggilingan bumbu basah, penggilingan bumbu kering. Nah kayaknya bagus nih untuk ngegiling kan gitu biar nggak repot. Pokoknya aku seneng banget lah. Udah gitu di sini ada dua mata pisau penghancur es. Wow, penghancur es. Pelumat lebih halus. Nah, ini ada brandnya. Jadi nanti dia bakal dapat 4 model begini kali ya, kalau nggak salah ya. Nah, aku mau kasih tahu dulu juga kalau ini adalah Cosmos Glens. Harganya 425 kalau nggak salah. Kalau aku salah nanti aku tulis di sini. Nah, terus ini mungkin kalau kalian yang pengen mau tuh boleh screenshot dulu sekarang gambarnya ya. Nanti kalau kalian pengen nyari bisa liatin aja fotonya, atau kalian juga bisa tanya ini namanya Cosmos Glens Blender CB812G. Kita langsung aja buka yuk. Ya. Yaudah ya duduk. Nah ini ada satu juga blender. Nanti aku anu di video terpisah. Sekarang kita buka dulu ya. Jadi taram, pas pembukaan pertama sendok yang untuk di atas itu kan ada dua. Terus ada ini tutup dua ini. Aku taruh sini aja dulu. Terus kita keluarin si gabus-gabusnya. Wah. Wow. Pertama kita buka yang blendernya. Oh, dia blendernya gede guys. Tuh, dia lebar gitu. Tuh, jadi itu bawahnya tuh kecil. Dia bentuknya. Dan ini kaca. Ini tutupnya. Tuh, lihat aja dari tutupnya tuh, dia lebih gede dari blender-blender biasa. Hampir satu jengkal aku. Jadi dia lebih gede dari blender-blender biasa. Nah, terus di dalam sininya ini ada yang kecilnya. Ini kali yang untuk bumbu itu ya. Oh, ini untuk penghancur itu kali ya. Ini untuk, oh ini penggilingan bumbu basah. Penggilingan bumbu basah. Ini bisa dibuka, bisa dibuka. Gitu ya. Penggilingan bumbu basah. Tutupnya itu ini kali. Nah, iya ini bawaan tutupnya. Nah, ini untuk penggilingan bumbu basahnya, taruh sini dulu. Oh iya, ini dari plastik. Kalau yang penggilingan bumbu basahnya ini dari plastik. Ini mesinnya juga. Ini dia mesinnya, dan di atasnya adalah untuk penggilingan bumbu kering. Tuh. Nih. Dia sistem masuknya itu masuk, putar. Gitu. Oh, dia ada itunya. Oh ya, ada untuk ngeloknya. Jadi dimasukkan ke situ. Nah, udah gitu ininya. Low, high, pause atau clean. Gitu tombolnya. Kalau kata yang tukang jualnya itu sih, dia bilang katanya dia tuh kayak ada otomatis gitu. Jadi kalau seandainya udah kelamaan, dia bakal mati sendiri gitu. Oke, kalau gitu sekian unboxingnya ya. Nanti mungkin kapan waktu kalau mau tahu reviewnya pas sudah dipakai atau pas saat dipakai nanti gitu ya.
Yaudah kalau gitu, terima kasih yang udah nonton video ini. Terima kasih yang udah like dan subscribe di YouTube channel Rahma Maniteha. Jangan lupa nonton video Rahma yang lainnya. Iya. Ada yang sini-sini. Iya, oke okay, kalau gitu. Terima kasih yang udah support YouTube channel Rahma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.